Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, bahwasannya durian kentang ini sudah lama menjadi tujuan dari peminat durian. Walaupun barangnya kecil, namun rasanya manis, ada pahitnya, pulen. Nah, hari ini dari pemerintah desa mengadakan kelompok durian, di mana kami dengan adanya durian kentang maupun durian yang unggul yang ada di Desa Ngiliran ini, kami ingin mengembangkan dengan kelompok durian yang nantinya mulai dari pengembangan pembibitan, pengembangan pemasarannya, yang harapan kami ke depan untuk menunjang ekonomi masyarakat di Desa Ngiliran yang hari ini dengan durian kentang sudah ada ini, harapan kami ke depan bisa semakin maju untuk di desa kami. Sudah lama, satu tahun lebih, Mas. Nenek moyang ini, Mas. Adanya sejak kapan, Pak, adanya pohon ini? Adanya ya, Bapak saya nggak tahu. Sudah gede gini, Mas. Terus ini disebut durian apa namanya, Pak? Kentang, Mas. Kenapa disebut durian kentang? Nah, ini kecil, Mas, tapi isinya banyak, Mas. Jadi kecil, ya. Kalau harganya berapa, nih, Pak? Harga itu kisaran 10.000 sampai 15, Mas. Terus ini kalau panennya gimana, nih, Pak? Itu panen tuh nggak bisa naik, Mas. Soalnya tentunya gede, Mas, pohonnya, Mas, gede tinggi, nggak bisa, jadi tinggal nunggunya jatuhnya. Kalau jatuh udah mateng, Mas, itu pasti mateng itu. Tua berarti ya? Ya tua. Biasanya pembeli dari mana aja nih, Pak? Itu dari Madun ya ada, Magetan, yuh banyak, Mas, tuh beli, beli itu antri, Mas, Mas, itu. Ada yang nggak kebagian juga, Pak? Ya, iya, pasti ada nggak kebagian. Karena nunggu jatuh tadi. Nunggu jatuh tadi. Kalau sama setiap musim panen durian ini sampai berapa rupiah untuk hasilnya? Ya, kisaran 4 juta 5 juta lah. Kalau untuk perawatan gimana, Pak? Dibiarkan saja gini atau mungkin ada perawatan yang lain? Ya, ini udah ya kebunnya kayak gini, Mas. Tumbuh seperti ini sudah. Tumbuhnya enggak diapa-apain. Oh, gitu aja. Terus biasanya setiap hari waktu ngambil tuh dapat berapa buah biasanya? Ya, kalau ngepasi pas banyak itu ada 50. Ya, dua baru sampai 50 lah. Bisa? Bisa.